Assalamualaikum, hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada Hosting Malaya. Pada video kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana cara untuk menukar description pada item info.luar. So, pada kali ini saya akan gunakan Visual Studio Code Editor untuk edit lah. Okay, so yang pertama sekali saya ingin tunjukkan macam mana cara untuk ubah description red portion. So item simple lah. Okay, so ini adalah default punya setting dan ini adalah access description dia lah. Okay, so cara untuk kita ubah description ialah dengan cara kita edit item info di luar. So anda perlu tahulah item info di luar yang server anda gunakan yang mana. Okay, so ini adalah contoh. Kita masuk dalam folder system agar ada item info di luar. Macam client ni dia read item info through underscore v5 dot luar. So kemungkinan server yang anda gunakan mungkin akan guna item info dot luar sahaja. Bergantunglah, so anda boleh tengok balik pada setting div nemo client patcher anda untuk confirmation. So kat ni saya nak tunjuk contoh macam mana saya edit red portion. So saya open with Visual Studio Code. Okay, Visual Studio Code anda boleh install lah. Boleh search dekat Google dan boleh install. Okay, so kat sini anda akan nampak tulisan-tulisan yang ada tanda soal dan yang pelik ni lah dekat bahagian resource name ni. Ini maksudnya tulisan yang dia tak dapat read. So, cara nak ubah, first saya kita pergi kat UTF negative 8 ni. Select encoding ni, kita reopen with encoding Korean. So kita akan edit guna Korean punya ni lah. Korean, klik. Okay, so bila dia dah ubah, dia akan nampak tulisan tu bertukar jadi Korean. Okay, so sekarang ni kita nak ubah example report. So kita just tambah ataupun edit lah apa yang kita nak ubah kat sini dekat bahagian description atau sebagainya. So contoh saya nak tambah description khas untuk player Ragnarok Online. So kita tambah saja. Okay, setelah saya tambah, kita dah pastikan encoding memang dah tukar. So save saja, control save. So anda akan dapat lihat pada item info through underscore v5 dekat luar ni, dia dah ubah kepada time yang sekarang lah sebab kita dah save. Okay, selepas save, client yang sedia ada dia memang tak akan baca file yang baru. So cara untuk baca file yang baru ialah kita tutup dulu client dan kita reopen balik lah. Dan kita lihat balik description. Dah ada pertambahan khas untuk player in our online. Okay, so untuk anda patch, anda boleh patch macam biasalah folder system. Kalau Tor, anda boleh guna file. Ataupun kalau Neon Cube Patcher, anda boleh gunakan FLD lah. Okay, itu saja tutorial untuk kali ini. Sekian, terima kasih.